Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan membuat tutorial cara untuk memberi harokat tulisan Arab atau teks Arab di Android. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman sudah menginstal bahasa Arab di Android dan tinggal menggunakan saja. Contohnya seperti ini. Ini sudah ada instalan dalam bahasa Arab. Baik, lalu untuk membuat harokat itu dengan cara menekan, ada bagian kanan di sini ada titik, yaitu ditekan. Nah, lalu ada ini kita pilih salah satu. Baik, contohnya saya menulis insya Allah misalnya. Insya Allah. Alif, lalu kita tekan agak lama dan kita arahkan ke kasroh. Baik, itu sudah ada harokatnya kasroh. Lalu nun, ya, lalu kita harokati. Ada, nah, seperti itu. Lalu sya, kita harokati lagi, tekan agak lama. Lalu alif, oke. Lalu hamzah, lalu kasih harokat fathah. Begitu teman-teman. Jadi untuk membuat harokat itu cukup dengan atau menekan ya titik. Ini juga ada syiddah. Tasdid. Oke. Lalu ha. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.